menjadi satu kenangan. Ambo juga pernah terlibat dengan program. Waktu itu tahun 70-an lagi, bukan anak-anak ada lagi waktu itu. Oh, belum ada. Dan waktu itu dalam pemerintahan PAS, di bawah pemerintahan Dato' Asri dan Malasih, kita ada YPTIK. Satu institut pengajian yang ditubuh oleh kerajaan negeri, Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan. Ambonya salah seorang daripada siswa atau pelajar YPTIK dan sub pimpinan di peringkat persatuan. Jadi terlibat juga dengan kerja-kerja sukarelawan ini untuk membantu kita. Buat waktu itu kita ada pelajar-pelajar baru ini dipanggil kenal semua. Di sinilah kalau kita terlibat dengan persatuan, maka tak banyaklah dalam kuliah. Dan saya pernah di fail ataupun kena buat ulang ni satu madah, satu mata pelajaran dipanggil makar. Makar ni adalah esay yang di bawah mursyid murabbi kita, iaitu Ustaz Yahya Osman. Satu-satunya sebab ambo waktu tu tak pernah masuk kuliah. Ambil teman bocor ini. Ya, bocor ini. Masuk kuliah kerana banyak sangat aktiviti-aktiviti persatuan. Jadi Ustaz Yahya almarhum guru apa yang aku kasih panggil, dia tidak boleh lulus. Akhirnya dia kata kita tahu untuk kali kedua, dia suruh baca tajuk tertentu dan sememang lulus. Ayahnya pernah tak masuk kuliah satu madah sehingga kan orang murabbi kita memberi ras dulu. Ini terlibat dengan kerja-kerja apa ni sukarelawan, terutama dalam waktu kita menganjur program-program. Waktu itu kita ada aspek kekonang, kita berucap bebas. Mungkin anak-anak ini ada speaker call, tak pernah datang tak buat apa. Dua kelas eh. Tapi penting kalau ada speaker call, ada ruang untuk berceramah, untuk berbahang, untuk berdebat, saya dah masuk. Sebab sangat-sangat untuk. Kalau kita tidak melibatkan diri dalam perdebatan, perbahasan dan juga bercerita dan sebagainya, kita mungkin tidak mampu untuk menjadi pemimpin. Ambo tak tahu menjadi timsah ni. Kalau ambo tahu waktu itu menjadi timsah, ambo belajar sekolah kan 5 bahasa. Sekolah kan 5 bahasa. Tapi kita tidak tahu masa depan. Dan tak pernah terlintas dalam kepala untuk jadi timsah. Tak pernah dalam kepala ambo ataupun waktu mula-mula terlibat dengan politik, hanya nak membantu untuk guru saja. Sebab tak ada ramai lulusan Azhar yang menyertai Parti Islam Sembilan PAS, awalnya masuk untuk membantu Tugu semata-mata sebab kita sayang kepada pimpinan Tugu dan tidak ada pun hasilan untuk jadi Menteri Besar. Dan ini bukan tertutup lagi seperti tertutup Menteri Besar. Nah, ini yang tertutup waktu sebelum daripada kita peringkat pengajian tinggi. Di peringkat bawahnya terlibat dengan pengakak banyak. Pengakak. Maka ni ada satu cara dia nak test kita ke kecepatan, ketekasan kita. Dia tak bayar jenis body go pop ni dalam masa 33 minit saja dia habis semua, kita catat semua. Itu kadang-kadang kita dapat semua, kadang-kadang kita dapat. Jadi ini penglibatan apa kalau di peringkat waktu sebelum peringkat majlis tinggi, pengakak, main bola dan main chess. Sebab tu orang kata Ustaz Datuk ni otak gereja sama-sama main chess. Ini sebanyak lah yang ada pengalaman. Boleh kita kongsi bersama. Assalamualaikum.